Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyus, hai hai, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini diawali dengan adanya foto kebersamaan nih. Walaupun cuma editan, tapi memangnya Ayu Ting Ting akhir-akhir ini lagi gandrung banget nih sama Opa Korea Seo Jun, yang cakep banget aktingnya dan tampan banget orangnya. Siapapun yang melihat Seo Jun pastinya kelepek-kelepek nih sama kayak Ayu Ting Ting. Pada pagi hari ini Ayu Ting Ting mengawali semua aktivitasnya dengan sarapan bubur kacang hijau plus roti tawar yang enak. Selamat berlibur untuk semuanya. Dan informasi selanjutnya, di sini kita akan melihat kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga Bilqis Humairah Rajak. Dimana di sini Ayu Ting Ting selalu mengganggu Ikis nih kalau pulang dari syuting ya. Kangen banget rasanya mungkin seorang ibu meninggalkan anaknya di rumah setelah bekerja seharian. Jadinya selalu jahil deh saat berada di dekat Bilqis Humairah Rajak. Dan semoga sehat selalu untuk Bilqis dan juga Ayu Ting Ting. Semoga selalu bisa erat dan bisa selalu bersama selamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dilansir dari akun Instagram Ella Sayang Umi. Tuh kan, Bunda Ayu Ting Ting ganggu Dede Ikis make up aja deh. Jangan diganggu dong Bunda Dede Ikisnya. Ketika semangat anak lagi make up terus diganggu sama bundanya, reaksinya gini deh. Dede Ikis pinter banget sih, tulis Ella Sayang Umi. Dan di sini status terbaru dari Ayu Ting Ting, fotonya bersama dengan Ikis yang sangat cantik. Dan berita selanjutnya, di sini diawali dengan senyuman-senyuman khas dari Ayu Ting Ting yang akan mengalahkan dunia kita semua menjadi lebih bersemangat nih. Semangat juga untuk Ayu dan untuk semua tim dari Ayu Ting Ting. Oke sahabat, selamat menyaksikan nih keceriaan demi keceriaan Ayu Ting Ting hari ini ya, si sela-sela syuting. Oke sahabat, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan di sinilah kita akan melihat gaya-gaya khas dari Ayu Ting Ting dan pakaian-pakaian yang dipakai Ayu Ting Ting tetap kece banget ya dengan stylistnya yang Korea. Sebelum Mbak Mimin mengakhiri berita pada pagi hari ini dengan senyuman cantik Ayu dari Ting Ting, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih status terbaru dari Brata Kesasasmita yang hari ini mendapatkan hadiah berupa penutup kepala untuk sholat nih dari sahabatnya di Dubai. Wah ganteng banget ya Brata Kesasasmita, mirip sama orang Dubai nih gantengnya minta ampun. Jangan lupa dan jangan menyerah ya bang, tetap terus di sepertiga malam. Semoga Ayu Ting Ting bisa membuka hati nih untuk bang Brata Kesasasmita ya, atas apa yang telah didoakan selama ini. Insya Allah doa yang baik akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ayu Ting Ting bisa mendengar nih doa-doanya dan menerima bang Brata dengan sepenuh hati. Doa Mimin selalu menyertai bang Brata deh ya. Semoga apapun yang didoakan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini menyambut hari libur buat besok hari Minggu ya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.